Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi lor. Jadi di kesempatan kali ini aku akan unboxing dan tes untuk sebuah kartu grafis dari brand MSI, Nvidia GeForce GTX 1050 Ti ya guys. Jadi ini untuk seri 4GB GDDR5 OC Edition ya, dual fan. Jadi dual fan. Kita langsung buka aja. Ini boxnya penuh banget dengan lem-lem dari bekas lakban, tapi alhamdulillah dalamnya aman-aman guys. Oh ya, sebelumnya aku tunjukin dulu nih serinya untuk OC versi 1 ya. OC versi 1 untuk GeForce GTX 1050 Ti 4GT. Kita langsung buka aja. Di sini untuk kelengkapannya dari distributor WPG itu nggak dapat DVD. Dia hanya dapat thank you card dan quick guide ya, MSI quick guide. Dan ini untuk anti static bag khas dari MSI ya. Ori. Ya itu aja, dan kita langsung review untuk unitnya. Di sini kita keluarin dari sarangnya ya. Untuk boxnya, jadi ini versi dual fan ya, dual fan ya. Jadinya juga masih sangat mulus ya, terkulus-kulus guys, kinis-kinis. Ini untuk bisa ekspresinya 3.0 ya. Kemudian yang istimewa juga, kartu grafis ini tidak memerlukan pin port tambahan, sudah high quality komponen tentunya, dengan heatsink yang tebal dan sistem pendinginan yang bagus di bagian exhaustnya. Nice. Kemudian untuk kebutuhan display, kartu grafis ini dilengkapi dengan 3 buah port display ya. Jadi ada 1 buah display port, 1 buah HDMI port, dan 1 buah DVI port ya. Dan portnya juga masih bening guys, mulus bening guys. Kita lihat di bagian belakang, di sini untuk plat fibernya juga masih sangat mulus ya. Segel pabrikannya masih utuh, nomor seri unit dan box sama sesuai ya. Segel dari distributor resminya itu WPG 2019, sudah berakhir di 2022 ya, 2021. Untuk serinya sama. Mantap juga guys. Kita akan langsung menuju PC guys, dan kita akan tes untuk kartu grafis berikut ini ya. Let's go. Oke, di sini kita lihat untuk kartu grafis suhu terendah di 33 derajat Celcius dan saat ini 35 derajat Celcius. Kita langsung reload. Kita buka kartu grafisnya untuk bagian hardware info. Ya, kita lihat di sini untuk performance-nya ya, di 34 derajat Celcius, terendah 33. Kondisi masih cycle, kemudian hardware info, kita buka GPU Z, terus juga kita buka Steam untuk menjalankan benchmark ya, kita pakai Steam dari 3DMark. Kita akan look up untuk spesifikasi kartu grafisnya. Kita close dulu. Di sini ada multiple graphics found, kita pilih yang dual fan ya, TIOC seperti ini. Kita lihat untuk spesifikasinya ya, GP 107 sama sesuai, render texture mapping, kemudian berjalan di 16 kali 3.0 DirectX 12, kemudian dia mendeteksi driver versi 457.51, clock speednya sama 1341, 1455 dan 1752. Untuk kartu grafis ini memiliki TDP 75W maksimal untuk loadnya ya, full loadnya. Kemudian suggested power supply 250 watt dan tanpa pin power tambahan. Untuk encodernya udah Gen 6, decodernya Gen 3 ya, mantap ya. Sip. Oke, kita akan jalanin benchmark nih untuk mengetes kondisi kartu grafis ini, kesehatannya. Kita running di proses 1080p. Kita start langsung guys. Jadi ini kondisi juga sambil aku pakai untuk recording. Kemudian juga kita pakai untuk benchmark. Jadi benar-benar dimaksimalin ini resource atau sumber daya dari kartu grafisnya. GPU power saat ini di 36 watt ya, minimal 35 watt. Kipas muter 45% performance. Kita tunggu guys. Coba kita tunggu. Kita tampil untuk on screen display 99% load, 31 fps, 48 derajat celcius, 49,
power di 69 watt. Oke, dapat 37 fps, naik ke 40-an, dapat 800 frame, 900 frame, 1000 ya, tembus 1000 frame ya untuk seri 1050 Ti. Ini memenuhi syarat karena minimal dia memang di bawah 1000, tapi dia bisa tembus 1000 frame untuk MSI Dual ini yang kita tes. Lanjut ke grafik tes 2. Grafik tes 2 ini cenderung memang lebih berat dari yang pertama. Jadi frame rate-nya tentunya berada di bawahnya grafik tes 1 di 27 fps, 28, dan suhunya juga masih sangat-sangat adem ya di 54 derajat Celsius. Untuk load di 99%, VRAM terpakai hanya 1,4 GB dari 4 GB yang dimiliki kartu grafis ini. Prosesor juga cenderung santai di 8% performance untuk membantu menghandle benchmark kali ini. Mantap. Suhunya adem guys, untuk kartu grafisnya di 56 derajat Celsius. Kondisi masih segel ya, belum pernah dibongkar. Dia bisa berada di bawah 60 derajat Celsius, itu adem guys. Oke, fisik tes, tes terakhir sebelum combine test ya. Ini belum tes terakhir ya, ini masih menggunakan prosesor test. Kalau prosesor untuk yang saya pakai ini Ryzen 5600 bisa dapat 70-an fps nih. Dia di load di 94%, kartu grafis cenderung santai di 8% performance, dapat di 70-an. Oke, kelar ya. Dan lanjut tes terakhir untuk combine test 1050 Ti sambil kondisi record seperti yang saya lakukan saat ini itu bisa dapat 13 fps. Kita coba lihat ya, tanpa record bisa dapat 14 fps. Oke, 12 fps, 13 ya harusnya ya. 13 dapat guys, achieve guys, normal 13 fps untuk menjalankan combine test, tes terakhir ya. Dan suhunya juga masih sangat adem, hanya naik 1 derajat di 57,3 derajat Celsius. Masih di bawah 60 derajat Celsius untuk kondisi full load ya, penggunaan full load. Oke, kita lihat resultnya. Kartu grafis ini mendapatkan Firestrike skornya di 6800-an. Kemudian untuk grafisnya juga stabil ini di 1700 untuk GPU memory dan GPU clock frekuensinya. Kemudian untuk wattnya tertinggi di 70 watt guys. Jadi load maksimal kartu grafis ini hanya mengkonsumsi thermal design powernya itu di 70 watt aja. Saat ini udah idle lagi ke 36 watt. Performa kipas di 51%, di mana idle-nya di 48%. Jadi gap-nya juga sangat sedikit, hanya 3% aja dari idle ke full load. Itu artinya juga kartu grafisnya santai, nggak ngos-ngosan ya. Untuk tes 1 dia bisa achieve 53 derajat, tes kedua dia bisa achieve 57 derajat, dan tes terakhir combine test bisa dapat 56 derajat Celsius. Kesimpulannya kartu grafis ini tanpa pin power daya, tanpa pin power tambahan ya, jadi sangat hemat daya, kemudian suhunya sangat adem, kondisi masih segel, dan kondisi fisik juga masih sangat mulus terawat guys, seperti itu. Jadi produk ini produk lokal dari distributor resmi di Indonesia, namun garansinya sudah berakhir. Oke, untuk tesnya kurang lebih sampai di sini guys. Kita akan lanjut tes kartu grafis berikutnya. Jangan lupa subscribe, tinggalkan like ya guys. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.